depan ya. Iya, sini ya. Iya. Sebentar ya, kembaliannya ini ongkosnya kan cuma 15.000. Apa, nggak usah, ambil aja. Alhamdulillah saya udah nggak telat. Makasih ya. Makasih. Iya. Alhamdulillah. Tambah 25, 200.000. Alhamdulillah. Pulang? Anu dah, lagi jam istirahat. Ya elah bang, udah kayak pegawai kantoran aja lu pakai istirahat segala. Ngomong-ngomong, storannya mana? Iya ntar. Itu lu bawa apaan? Ini, lauk buat makan siang. Kebetulan, abang yang belum makan. Ih, abang kan lagi istirahat. Kalau orang lagi istirahat, ya istirahat aja. Kagak usah pakai makan. Eh dah, istirahat juga butuh makan. Ya ntar aja makannya kalau udah nyetor. Udah bener ya, Mbak? Yakin ya, Pak? Ini udah bener ya? Ya, maaf. Saya kemarin nggak mau perhatiin. Iya, nggak apa-apa, Pak. Makasih ya. Ya. Karina! Eh, Ben? Kamu udah tukar pohon ya? Aku udah nuker kok. Insya Allah kali ini bener. Oh ya, terus sekarang kamu udah order gober belum? Belum. Ya udah, aku antar aja yuk. Kamu nggak narik aja? Udah, nggak apa-apa yuk. Bentar ya, berat. Yuk. Udah. Ntar, ya. Nanti mampir ATM sebentar ya. Oh, boleh-boleh. Oh iya, Ben. Iya, kenapa? Perlu bantuan aku nggak? Nggak usah. Cukup bantu doain aja ya, supaya adik kamu cepat sembuh. Iya, Ben. Pasti aku doain kok supaya adik kamu cepat sembuh. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Kamu tuh Badrun? Keselak bumbu somai, pedes banget. Makanya tuh, sebelum makan tuh dibiasain, berdoa dulu. Udah jangan petuah mulu, nulungin kek. Nah gitu dong. Ya Allah. Aus, saya juga aus. Keselak bumbu somai. Oke, makan pelan-pelan. Iya, Bun. Tuh kan, kata saya juga. Kamu teh, kalau sebelum makan baca doa dulu, atuh. Sakit, Kang. Melu-melu bae sih. Enggak, saya emang gak malu-malu. Melu-melu itu ikut-ikutan. Halo? Halo? Bonita ya? Iya, saya. Ini siapa ya? Ini saya, Tia. Lupa ya? Tia yang mana ya? Yang agensi artis itu loh. Waktu itu jadi penumpang. Oh iya. Ada apa, Mbak? Gimana, Bon? Gimana apanya? Jadi nggak mau ikutan casting? Aduh, saya nggak pede, Mbak, orangnya. Coba aja dulu. Ini ada casting iklan. Cari karakter cewek. Bisa naik motor kayak kamu. Bajunya gede loh. Aduh, maaf Mbak, saya nggak bisa acting, maaf ya. Oh, ya udah. Tapi nanti kalau berubah pikiran, kabarin aku ya. Iya Mbak. Gimana? Nggak mau dia. Dibujuk tetap nggak mau? Nggak lah. Kenapa pun? Nggak apa-apa, nggak mau aja. Tapi bener kata orang-orang, kamu coba aja dulu atuh. Siapa tahu kamu teh bakalan menjadi artis terkenal yang sukses. Bener banget, Bon.
Coba aja, Bun. Kalau Inyong jadi elu, Inyong bakal coba. Kan artis duitnya banyak, Bun. Ya udah, nih, lo aja yang coba. Boleh? Nih, kartu namanya. Telepon aja. Widih, mantep, Bun. Bentar lagi Inyong jadi artis, Kang. Badrun Putra Tegal. Bun, kalau Inyong jadi artis, Inyong bakal traktir somai yang pedes banget. Jadi artis. Gue duluan ya. Iya. Yeah. Bun, makasih ya. Iya. Ya Allah, Gusti, Mak. Oke, apa namanya? Enggak. Sini, atuh. Tanganmu mau jadi artis juga? Ya mau, atuh. Amin, anak Pak Ahmad dari Bandung. Bakalan terkenal jadi artis di ibu kota. Ahim! Enggak. Ya. Ah, si BH, Mak. Atuh, kenapa disobekin, atuh, BH? Keprimen sih, Kang Amin. Kayak suwek. Iya, kenapa disobekin, atuh? Ya, Kang Amin, rebut. Aduh, nggak kelihatan lagi nomor teleponnya. Ah, kamu mah, Ron? Ron? Iya. Lah, Ron belum mandi. Jangan-jangan tadi Ron tidur lagi ya? Ron tadi nyari anduk, nggak ada, Bu. Suruh bapak, suruh ditunggu tuh. Bapak lu mana? Tuh, masih tidur. Anduk Roron tuh lagi ibu cuci. Roron ambil aja yang baru ya di lemari. Iya. Tuh, ibu beli apa? Ini. Ayam buat lauk makan siang. Asik! Makanya Roron mandi gisono biar bisa sarapan. Bukannya buat ntar siang. Ya iya, ayamnya mah buat ntar siang. Roron sarapannya pakai lontong. Ya, mandi yuk. Ron! Iya, Bu. Bun. Nih, nasi kemarin masih banyak loh. Ya udah, Bu. Nggak usah masak nasi lagi. Tapi udah agak kuning. Tuh. Nggak kuning sih, Bu. Ya, cuma nggak putih aja. Baunya udah agak beda. Ya kok, Bu. Masa? Iya, aku coba deh. Iya. Si bagus kok, Bu. Yang benar kamu. Iya, rasanya masih kayak nasi. Nasi kemarin, Bu. Kamu nih. Gak apa-apa kali, Bu. Ini dibikin nasi goreng aja. Iya, Bu. Iya. Saya kesana sekarang. Bang! Bang Bowo, sini bentar, Bang. Apaan sih dah? Bang, abang ke parkiran jam berapa? Ntar agak siangan. Syukur deh kalau gitu. Bu Aminah minta anterin ke pasar. Abang yang anterin? Ya bukan lah, Bang. Siapa yang nyuruh abang anterin sih? Kalau kagak, kenapa yang dah manggil abang? Makanya dengerin dulu kalau orang ngomong, main potong aja sih. Itu, Bu Aminah minta Edah anterin dia ke pasar sekarang. Nah, abang tolong terusin kerjaan Edah. Apaan aja? Nih, dengerin ya, Bang. Itu bajunya Roron sekolahnya, tolong diistrikain. Dia mau try out. Terus abis itu, cucian yang di dapur tolong diperes. Jangan lupa dijemur. Satu lagi nih, Bang. Yang paling penting, itu Edah lagi ngungkep ayam. Kalau airnya udah susut, tolong dimatiin kompornya. Ngerti, Bang? Ngerti. Kok gue curiga sama lu ya, Bang? Lu beneran ngerti nggak? Enggak. Nggak apa-apa kok, Bu. Ini bawahnya enak. Nggak aneh. Enggak, malah bikin tambah lapar. Itu mah kamu aja yang lapar. Udah makan. Enggak lagi makan, Bu. Kan? Makanya, kalau makan jangan sambil ngomong. Kebiasaan. Ya kan ibu yang nanya. Minum. Kan? Ben, Yong, itu perut sudah mulai kelihatan buncit. Olahraga lah, Ben. Kayak Om ini loh, rajin olahraga. Yong, nanti aja. Kamu lihat apa sih, Ben? Ada orderan? Bukan, ini saya lagi lihat ini, Om. Tiket ke Medan, ternyata mahal juga ya. Oh iya, kamu masih kepikiran adik kamu, Ben? Iya, Om. Saya tuh bingung, saya kepengen banget pulang, cuman tiketnya mahal. Apa saya ngeteng jalan darat aja ya? Jalan darat.
60 jam loh, Ben. Butuh waktu 2 hari. Butuh tenaga. Kamu pikir-pikir dulu lah. Iya. Ya udah, Om jogging dulu ya. Ya, hati-hati, Om. Sip. Bun, nasi gorengnya masih banyak loh. Oh, ya udah dibungkusin aja, Bu. Aku bawa ke Gober Point. Oh, iya.